Warma Dewa Global. Given strength and support by consorts of the king, mixing Adwala in peace. Give strength and support by consorts of the king. Make Singa Dwala in peace. Lightning spirit Sapta Bayu inspired to build networks local, national and international. Agreement has been done, ongoing, and will do later.
result. Warmadewa known by people all over the world. Horizontal meeting greeted her harmony symbol a relation between human with human, human with nature, and human with the Almighty God. Ladies and gentlemen, give a big applause. That was Warmadewa during Negari Dance. Thank you. And it is one of the masterpiece dances in Warmadewa University. Nah. Eh, Mek, kawitan kita apa ya, Mek ya? Kong jijing ini kawitannya sih ngawang. Belakar mati ben mani sih mana konang kawitan, Jai. Marah makletak lagi, yuk. Sinyo makletak, rancang nyelongket, anu, Jai. Marah komplok korna perjanian, ingat, Jai. Kini kawitan, Jai. Pidan ngasih satu-satu yang isin nomor, Jai, ini. Sehingga tanya, ingat, Jai, kawitan, Jai. Ingat ngalirin kawitan, dan ini kapi daunnya. Sajan, jelemu dikewe, mari masa lacur, Jai. Itu, Jai, sing pesta, tuh. Pesta apa dah, Jai? Pesta gagal nyala, Jai. Gagal nyala, tahun yang lalu, Jai. Diwadit lagi, yuk. Lagi gantung diri, ya, Jai. Nanti buang, Jai. Sakit guna, Jai. Gantung diri nak boleh sakit, Jai. Yang maksudnya sakit, urutan gantung, Jai. Sajan gak, ya, Jai. Nanti gantung diri. Nasi kuning lu jangan ganti asannya, tuh. Nasi kuning dijir, ya? Nasi kuning di penambangan, Jai. Di samping dagangan di Cepot. Wih, dagangnya kayak jegek putih mulu, Jai. Jadi si nasi kuningnya jangan, dagangnya jangan, nih. Sajan gak, ya, Jai. Lagi gantung diri. Fokuslah memperbaiki diri, dong. Karena orang tidak akan pernah melihat prosesnya. Orang datang hanya ingin melihat hasilnya, gitu, Jai. Banyak orang seperti bayangan. Mereka menghilang ketika kita susah, gitu, dong. Jangan takut gelap, dong. Karena ada banyak hal yang indah di waktu gelap, Jai. Apa caranya, Jai? Kunang-kunangan. Jai, kunang-kunangan indah, nih. Untuk pelajaran indah, dong. Minimal ketika gelap itu tiba-tiba datang, kita siap, gitu, Jai. Cari-cari, Jai. Nyen nyangka gubinnya ke gerubuk gini, Jai. Oh, aneh lacur, takut sengidang makan, Ben Mani. Aneh suge, takut sengidang mayang utang, gitu, Jai. Jangan pernah mengharapkan hasil yang bagus jika kita belum melewati prosesnya, dong. Gitu, dong. Tindakan besar itu memerlukan kekuatan yang besar, bukan mulut besar. Kekuatan besar itu datang dari tindakan-tindakan yang benar, bukan pembenaran atau dibenar-benarkan, gitu dong. Dong, hidup ini nak cara mendaki gunung dong. Ada yang baru berangkat, ada yang sedang mendaki, ada yang sudah mencari jalan pulang. Oh, itu yang menyebabkan cara pandang kita berbeda. Oh, ada nih ngelah pis 50.000 berdemenes setengah mati. Ada nih ngemal pis 1 juta sengidang pulas, Cai. Oh. Gitu, Cai. Mana, Cai? Aku udah tunjuk, mana? Cai, kayaknya mau ditunjuk sama kupuk, cari musuh. Bagaimana caranya? Belajar, Cai. Belajar hidup. Ya, ini pidang rangka ngelar sate kambingin setiap hari. Ya, ini kang uang bahasanya kan, Cai. Sama rasa beda kinyukan, kan, Cai. Masa bangun bahasanya kan, Cai? Yang seng bangun, ngai, Cai. Bisa ngai, ya? Proses, Cai. Itu yang namanya proses belajar, Cai, itu. John Travolta mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Oh. John Travolta mana ngomong di salur? Aduh, ngomong di salur, kengkeng, cengkeng, 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 cengkeng. Itu yang artian bahasa yang cek, itu artinya, Cai. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Tawang, Cai, nih? Tawang. Apa, Cai? Lah, gayar. Ada sih, ngomong di salur, kengkeng, hulu ngomong rakit, ya berenang ke tepian, kan, nih. Ada sih, rakitnya yang ngomong ke tepian, kan, nih. Dia tak tolak, kan, belakang sih bisa berenang, kan. Ini gini, ibu, 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 ibu,
Tuhan menciptakan perasaan bukan hanya untuk mengeluhkan tuh, tetapi mencoba dan merasakan cinta gitu, Cai. Kekar kulian itu. Adik itu. Karena masa depan bukan sesuatu yang kita tunggu tuh, tetapi keadaan yang kita ciptakan, Cai. Akido dari notaris, Cai. Singidang lancar. Adik kuliah, Cai. Ini pakai kuliah lancar S2, Cai. Cintan megai. Badah. Yang megai kan semengan. Kuliahnya sanja, Cai. Iya ada gitu, Nani. Di warung adik. Wah, berarti nyemak. Mari nyemak prosurnya, Cai. Singgubu. Masa, Nani. Bah, nih. Oh, pasca sarjana Universitas Warmadewa, program studi Magister Manajemen, Magister Ilmu Hukum, Magister Ilmu Linguistik, Magister Administrasi Publik, Magister Kenotariatan, ya, wakil, Magister Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan, Magister Sen Pertanian, oh, liu gati, wakil, Magister Kenotariatan, oh, nani, udah tadi notaris, wakil. Wadih, cik bolak balik, ya, ben kuliah, ben megai, nani. Adi bolak balik, kan, di kolam gai, ke langsung kuliah, cai. Anak kaya di kampus, lengkap, gak di kampus, ya, cai. Wakil, man makan di kampus. Man makan, ya, oh. Oh, cara ada ulang tahun, Cai. Cara ulang tahun, Cai. Memang sengaja diciptakan begitu. Biar memupuk rasa persaudaraan, Cai. Rasa kebersamaan gitu, Cai. Wah, kayak daftar, ah. Nah, dikain daftar juga tamat SMA. Ini S2, Cai. Setelah tamat S1, mau S2 ini pasca sarjana, Cai. Oh, gitu. Nah, apa di rumah ini, Cai, nggak ngodan. Ingetan kawin kalian, Cai. Udah, jangan, deh. Mek, ben, ingetan kawitannya apa, Mek? Universitas Warmadewa berdiri pada tahun 1984 yang mana beralamat di Jalan Trompong nomor 24 Sumerteklot Denpasar, Bali. Universitas Warmadewa merupakan salah satu perguruan tinggi yang berada di lingkungan Kopertis Wilayah 8 dan berada di bawah naungan Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali. Kuliah di Magister Manajemen Universitas Warmadewa, perkuliahannya sangat nyaman dan saya dapat tulis dengan tepat waktu. Saya alumni Prodi MM Universitas Warmadewa. Menurut saya kuliah di sana sangat menyenangkan karena pelayanannya sangat baik, fasilitasnya lengkap, dosen-dosennya juga bermutu dan jam yang fleksibel sehingga saya bisa tamat dengan tepat waktu.
mari bergabung dengan Magister Manajemen Universitas Warmadewa. Ayo, mari bergabung bersama kami, Magister Manajemen Warmadewa. Nah. Eh, Mek, kawitan kita apa ya, Mek? Pong jijing ini kawitannya sih ngawang. Belakar mati ben mana gimana kau nang kawitan, Jai? Marah makletak lagi, yuk. Sinyo makletak, rancang nyelongket, anu, Jai. Marah komplok korna perjanian, ingat, Jai. Kini kawitan, Jai. Pidan kasih satu-satu yang disini nomor, Jai, ini. Sehingga tanya, ingat, Jai, kawitan, Jai. Ingat ngalirin kawitan, dan ini kapidahonnya. Sajan, jelemu dikewehe, mari masa lacur, Jai. Itu, Jai, sing pesta, tuh. Pesta apa dah, Jai? Pesta gagal nyala, Jai. Tahun yang lalu, Jai. Dia wadid lagi, yuk. Lagi gantung diri, ya, Jai. Mandi buang, Jai. Sakit guna, Jai. Gantung diri, nak boleh sakit, Jai. Yang maksudnya sakit, urutan gantung, Jai. Sajan gak yakin aja lagi gantung diri. Nasi kuning lu jangan ganti asannya, tuh. Nasi kuning jujur, ya? Nasi kuning di penambangan, Jai. Di samping dagangan di Cepot. Wih, dagangnya kayak jegek putih mulu, Jai. Jadi si nasi kuningnya jangan, dagangnya jangan, nih. Sajan gak yakin aja lagi gantung diri. Fokuslah memperbaiki diri, dong. Karena orang tidak akan pernah melihat prosesnya. Orang datang hanya ingin melihat hasilnya, gitu, Cai. Banyak orang seperti bayangan. Mereka menghilang ketika kita susah, gitu, dong. Jangan takut gelap, dong. Karena ada banyak hal yang indah di waktu gelap, Cai. Apa caranya, Cai? Kunang-kunangan. Cai, kunang-kunangan indah, nih. Untuk pelajaran indah, dong. Minimal ketika gelap itu tiba-tiba datang, kita siap, gitu, Cai. Cari janin, Cai. Nyen nyangka gubinnya ke gerubuk gini, Cai. Oh, aneh lacur, takut singidang makan, Ben Mani. Aneh suge, takut singidang mayang utang, gitu, Cai. Jangan pernah mengharapkan hasil yang bagus jika kita belum melewati prosesnya, dong. Gitu, dong. Tindakan besar itu memerlukan kekuatan yang besar, bukan mulut besar. Kekuatan besar itu datang dari tindakan-tindakan yang benar, bukan pembenaran atau dibenar-benarkan, gitu, dong. Dong, hidup ini nak cara mendaki gunung, dong. Ada yang baru berangkat, ada yang sedang mendaki, ada yang sudah mencari jalan pulang. Oh, itu yang menyebabkan cara pandang kita berbeda. Oh, ada nih ngelah pis 50 ribu, bedemennya setengah mati. Ada nih ngemal pis 1 juta, sehidang pulas, Cai. Oh, gitu, Cai. Mana, Cai? Ke ulit dunia, mana? Cai, kaya mau ulit dunia mau kupuk, cari mau sepuk. Oke, cara ini. Melajar, Cai. Melajar hidup. Ya nih, pidang rangka ngelah sate kambingin setiap hari. Ya nih, kang uang bahasanya kan, Cai. Sama rasa beda kinyukan, Cai. Masa bangun bahasanya kan, Cai? Yang seng banget, ngai, Cai. Bisa ngai, ya? Proses, Cai. Itu yang namanya proses belajar, Cai, itu. John Travolta mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Oh. John Travolta mana ngomong di salur? Aduh, ngomong di salur, kengkeng. Itu yang artian bahasa yang cek, itu artinya, Cai. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Tau nggak, Cai? Tau nggak, Cai. Cai. Selagaya, Cai. Ada sih, ngomong rakit, Cai. Hulu ngomong rakit, ya berenang ke tepian, Cai. Ada sih, rakitnya yang ngomong ke tepian, Cai. Dia nggak kelelah, berenang, belakang sih bisa berenang, Cai. Ini gini, Cai. Ibu, Cai, ini kupuk hati, Cai, selendri, yuk. Dong, Tuhan menciptakan perasaan bukan hanya untuk mengeluhkan, dong, tetapi mencoba dan merasakan cinta, gitu, Cai. Akhirnya kuliah itu. Adik, dong. Karena masa depan bukan sesuatu yang kita tunggu, dong, tetapi keadaan yang kita ciptakan, Cai. Akhirnya dari notaris, Cai. Singidang, nanti. Adik, kuliah, Cai. Ini pakai kuliah ngelanjutan S2, Cai, cincin. Cintan megai. Badah. Yang megai kan semengan. Kuliahnya sanja, Cai. Iya, ada gitu, nanti. Di warung, adik. Wah, berarti nyemak. Mari nyemak prosurnya, Cai, singgubu. Masa, nanti. Bah, nih. Oh, pasca sarjana Universitas Warmadewa, program studi Magister Manajemen, Magister Ilmu Hukum, Magister Ilmu Linguistik, Magister Administrasi Publik, Magister Kenotariatan nih awake, Bu. Magister Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan, Magister Sen Pertanian. Oh, liugati. Liugati. Awake Magister Kenotariatan. Oh, nah. Do dadi notaris awake. Bodi ci bolak-balik yo ben kuliah ben megae nah ni. Adi bolak-balik kan di kolam gae langsung kuliah, Cai. Anak kaya di kampus lengkap gak di kampus ya, Cai. Awake man makan di kampus. Man makan yo. Oh, cara ada ulang tahun, Cai. Ada ulang tahun, Cai. Memang sengaja diciptakan begitu. Biar memupuk rasa persaudaraan, Cai. Rasa kebersamaan gitu, Cai. Wah, kayak daftar, ah. Nah, Cai, daftar juga tamat SMA. Ini S2, Cai. Setelah tamat S1, mari S2 ini pasca sarjana, Cai. Oh, gitu. Nah, apa di rumah ini, Cai, nggak ngodan. Ingat tang kawit tanya, Cai. Ya, jangan, Cai. Mek, Ben, ingat tang kawit tanya apa, Mek, ah?
Universitas Warmadewa berdiri pada tahun 52. Kenapa kece? Kok remot kali dari tadi? Duh, biasa urusan kantor. Emang kenapa? Sok punya masalah aja ke? Nah, jadi gini ke, kantorku itu sekarang tuh lagi ada promosi jabatan. Sedangkan di sana tuh diharuskan harus S2. Terus? Menurutmu ada nggak kampus yang kira-kira rekomend lah untuk aku melanjutkan pendidikanku ini? Aku punya teman yang habis kuliah di sana. Ini aku telepon ya. Halo, hey, ya. Halo. Gimana, Ke? Iya. Habis ujian tesis. Iya. Udah. Mantap. Keren dong. Kenalin dulu, temanku. Jadi gini, temanku tuh mau lanjut kuliah S2. Dia tuh bingung mau kuliah di mana. Oh, jadi gitu. Rencana mau nyari jurusan apa? Rencananya pengen nyari magister manajemennya sih. Nih, pas banget nih. Kebetulan juga saya di Pasar Sarjana Warmadewa, jurusan magister manajemen, MM-nya. Emang gimana sih di sana? Memasuki era globalisasi industri 4.0, persaingan bisnis kian ketat. Dunia perlu sumber daya manusia yang inovatif dan berdaya saing tinggi. Sumber daya manusia memiliki peran sangat penting dalam berinovasi, mengembangkan produk dan hasil karya lainnya. Tanpa sebuah proses pembelajaran yang bermutu, niscaya pembentukan kualitas sumber daya manusia bisa tercapai. Program Magister Manajemen Universitas Warmadewa menjawab tantangan ini sejak tahun 2014 dengan memiliki 4 konsentrasi, yaitu manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen pariwisata. Prodi Magister Manajemen hingga kini tetap berkomitmen berpartisipasi aktif dalam dunia akademis, membentuk dan melahirkan sumber daya manusia atau tenaga kerja berdaya saing kuat, mampu menjawab tantangan zaman, beradaptasi dengan kemajuan, beretika dan berintegritas. Gedung pasca sarjana yang representatif, lobi yang mewah dengan fasilitas free wifi, staf yang siap membantu kebutuhan mahasiswa setiap saat, ruang belajar yang nyaman dengan ruang baca dengan pendingin ruangan, dan didukung fasilitas perpustakaan yang luas dengan fasilitas komputer dan buku digital. Lokasi kampus berada di tengah-tengah kota Denpasar, yaitu di Jalan Terompong nomor 24 Denpasar, Bali. Akses masuk kampus yang luas dan lancar, penyediaan areal parkir kampus yang luas dan aman, tempat sembahyang atau ibadah yang nyaman bagi mahasiswa, serta fasilitas auditorium yang luas untuk menunjang kegiatan kemahasiswaan. Kami mengundang masyarakat di Pulau Bali, maupun di Indonesia, maupun dunia, untuk mengikuti program Magister Manajemen. Magister Manajemen Universitas Warmadewa menjalin kerjasama dengan universitas di luar negeri, yaitu Universitas Kuala Lumpur dan Chung Yuan Christian University Taiwan. Prodi Magister Manajemen Universitas Warmadewa didukung tenaga pendidik 8 profesor dari Universitas Udayana dan 18 doktor dari Universitas Warmadewa. Didukung sistem informasi mahasiswa secara online yang bisa diakses mahasiswa kapanpun dan dimanapun, dan didukung sistem pengajaran e-learning, sistem pembelajaran jarak jauh. Dengan visi Prodi Magister Manajemen yaitu mewujudkan program studi Magister Manajemen sebagai pusat kajian manajemen dan bisnis yang menghasilkan Magister Manajemen S2 yang bermutu berintegritas, berwawasan ekowisata, dan kompetitif secara global pada tahun 2034. Wah, sepertinya aku mulai tertarik nih untuk kuliah di sini. Ya harus, karena MM Warmadewa punya daya tarik tersendiri untuk mahasiswa-mahasiswa barunya. Jadi, gak usah ragu lagi. Ini, yang kita tarik. Kuliah di Magister Manajemen Universitas Warmadewa, perkuliahannya sangat nyaman, dan saya dapat lulus dengan tepat waktu. Saya alumni Prodi MM Universitas Warmadewa. Menurut saya kuliah di sana sangat menyenangkan karena pelayanannya sangat baik, fasilitasnya lengkap, dosen-dosennya juga bermutu dan jam yang fleksibel, sehingga saya bisa tamat dengan tepat waktu.
mari bergabung dengan Magister Manajemen Universitas Warmadewa. Ayo, mari bergabung bersama kami, Magister Manajemen Warmadewa. Ada 3 orang yang enggak datang. Heeh, kan dibacakan biasa aja ya. Tetap dibaca biasa kan tahu. Kan dia pokoknya aja kan. Belum. Yang ini apa? Ini sekarang.
Bapak Ibu Yudisiawan dan Yudisiawati, kami mohon agar maskernya tetap dipakai di dalam ruangan, tetap menggunakan face shield, dan tetap menjaga jarak sesuai protokol kesehatan COVID-19. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mohon perhatian. Acara Judisium ke-16 program Pascasarjana Universitas Warmadewa tahun 2020 sesi kedua dimulai. Mengawali acara Tari Kebesaran Program Pascasarjana Warmadewa Dureng Negari. Warmadewa Globale. The greatest and wise king. Produce the great kings
with great manner, conducted by the person given strength and support by consorts of the king, mixing Adwala in peace. Give strength and support by consorts of the king, makes Singa Dwala in peace. Lightning spirit Sapta Bayu inspired to build networks local, national and international. Agreement has been done, ongoing, and will do later. Thank you.
Dharma Dewa known by people all over the world. Horizontal meeting greeted her harmony symbol relation between human with human, human with nature, and human with the Almighty God. Ladies and gentlemen, give a big applause. That was Warma Dewa Dureng Negari Dance. Thank you. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan pembacaan SK penetapan nama-nama lulusan sekaligus pembacaan SK penetapan lulusan terbaik oleh Sekretaris Pasca Sarjana. Dengan hormat, disilakan. Surat keputusan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Warmadewa nomor 1255/UW/PPS/PD/10/9 Romawi/2020 tentang penetapan nama-nama lulusan di Program Pasca Sarjana Universitas Warmadewa pada yudisium ke-16 periode September 2020. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Warmadewa menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan, memutuskan pertama, menetapkan daftar nama-nama lulusan Program Pasca Sarjana Universitas Warmadewa periode September tahun 2020 dengan susunan sebagaimana lampiran 1 Program Studi Magister Manajemen, lampiran 2 program studi magister ilmu hukum, lampiran 3 program studi ilmu linguistik, lampiran 4 program studi magister administrasi publik, dan lampiran 5 program studi magister kenotariatan. Kedua, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Denpasar 19 September 2020, Universitas Warmadewa, Program Pasca Sarjana Direktur Dr. Dr. Randa Anak Agung Rai Sita Laksmi MSI, NIDN 08008085901. Lampiran 5, keputusan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Warmadewa tentang penetapan daftar nama-nama lulusan pada yudisium ke-16 periode September 2020 Program Studi Magister Kenotariatan. Nomor 1253/UW/PPS/PD/10/9 Romawi/2020.
Nomor 1, Putu Ayu Sapta Agustini SH MKN. NIM 18112341, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Singaraja 7 Agustus 1981. IPK 3,96. Pendidikan predikat kelulusan dengan pujian. Tanggal lahir, tanggal ujian tesis 7 Juli 2020. Tanggal masuk 1 September 2018. Masa studi 1 tahun 8 bulan. Dan seterusnya. Denpasar 19 September 2020 Universitas Warmadewa Program Pasca Sarjana Direktur Dr. DRA Anak Agung Rai Sita Laksmi MSI NIDN 0808085901. Surat keputusan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Warmadewa nomor 1268 strip miring UW strip datar PPS strip miring PD strip datar 10 strip miring 9 Romawi strip miring 2020 tentang penetapan nama lulusan terbaik di program Pasca Sarjana Universitas Warmadewa pada Yudisium ke-16 periode September tahun 2020. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Warmadewa menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan, memutuskan. Pertama, menetapkan nama lulusan terbaik dengan IPK tertinggi di Program Pasca Sarjana Universitas Warmadewa pada Yudisium ke-16 periode September tahun 2020, yaitu nama Tri Indarti SOS SOS MAP NPM 18221123006, masa studi 1 tahun 8 bulan 28 hari, IPK 4,0, predikat dengan pujian. Kedua, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 19 September 2020 Universitas Warmadewa Program Pasca Sarjana Direktur Dr. Doktoranda Anak Agung Rai Sita Laksmi MSI NIDN 08080859901. Surat keputusan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Warmadewa nomor 1269 strip miring UW strip datar PPS strip miring PD strip datar 10 strip miring 9 strip miring 2020 tentang penetapan nama-nama lulusan terbaik tingkat program studi Program Pasca Sarjana Universitas Warmadewa pada Yudisium ke-16 periode September tahun 2020. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Warmadewa menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan, memutuskan. Pertama, menetapkan nama-nama lulusan terbaik tingkat program studi Program Pasca Sarjana Universitas Warmadewa pada Yudisium ke-16 pada periode September 2020, yaitu untuk program studi Magister Kenoktariatan, nama Ide Ayu Ratna Kumala SH MKN, NPM 18111203. Masa studi 1 tahun 10 bulan 16 hari.
IPK 4,0, predikat dengan pujian. Kedua, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 19 September 2020, Universitas Warmadewa, Program Pasca Sarjana, Direktur Dr. Doktoranda Ana Agung Rai Sitalaksmi MSI, NIDN 08080859901. Penyerahan yudisiawan dan yudisiawati oleh Ketua Program Studi kepada Direktur. Untuk itu kami mengundang Ketua Program Studi Magister Kenotariatan beserta Sekretaris untuk menyerahkan daftar nama lulusan lanjut mendampingi Direktur. Program Studi Magister Kenotariatan Putu Ayu Sabta Agustini SH MKN IPK 3,96 predikat dengan pujian. Iketut Satria Wiradarma Sumartajaya SH MKN IPK 3,80 predikat sangat memuaskan. Christine Natalia Korasa Sonbai SH MKN IPK 3,80 predikat sangat memuaskan. Iputu Esa Indrawan SH MKN IPK 3,76 predikat sangat memuaskan. Ninyoman Yuni Oka Triandani Eskom SH MKN IPK 3,88 predikat dengan pujian. Kadek Diah Dwi Payanti Gina SH MKN IPK 3,88 predikat dengan pujian. Nikadek Wirantini SH MKN IPK 3,80 predikat sangat memuaskan. Nyoman Laraswati Janitra SH MKN IPK 3,84 predikat sangat memuaskan.
Stefanus Andrean SH MKN, IPK 3,64, predikat memuaskan. Komang Aryani SH MKN, IPK 3,84, predikat sangat memuaskan. Trimulya Wirya Putra Teja SH MKN, IPK 3,72, predikat memuaskan. Nyoman Agung Mahesa Inggas ST SH MKN, IPK 3,96, predikat dengan pujian. Nimade Priska Mardiani SH MKN, IPK 3,76, predikat sangat memuaskan. Ida Ayu Ratna Kumala SH MKN, IPK 4,0, predikat dengan pujian. Abdul Razak Mas Hadi SH MKN, IPK 3,88, predikat dengan pujian. Ngurah Pradita Putra SH MKN, IPK 3,76, predikat sangat memuaskan. Gede Antoni Pratama Putra SH MKN, IPK 3,84, predikat sangat memuaskan. Imade Adi Dwi Pranata SH MKN, IPK 3,64, predikat memuaskan. Igusti Agung Ayulaksmi Astri SH MKN, IPK 3,80, predikat sangat memuaskan. Niputu Teresa Putri Nusantara SH MKN, IPK 3,76, predikat sangat memuaskan. Igede Dharma Sugawa SH MKN, IPK 3,76, predikat sangat memuaskan. Iputu Bagus Pande Suwajana SH MKN, IPK 3,64, predikat memuaskan.
I Gusti Putu Dena Dharma Putra, SHMKN. IPK 3,72, predikat memuaskan. Ayu Irma Rosyani, SHMKN. IPK 3,76, predikat sangat memuaskan. Wayan Maidi Dharma Pradana Putra SR SHMKN IPK 3,68 predikat memuaskan. Stephen Aditya Nugroho SHMKN IPK 3,80 predikat sangat memuaskan. Niwayan Indah Junianita SHMKN IPK 3,84 predikat sangat memuaskan. Nyoman Angga Dharma SHMKN IPK 3,64 predikat memuaskan. Putu Ayu Diah Laksmi Dewi SHMKN IPK 3,80 predikat sangat memuaskan. Niwayan Anggita Darmayoni SHMKN IPK 3,68 predikat memuaskan. Diki Firdianto Junet SHMKN IPK 3,60 predikat memuaskan. Iketut Asmara Jaya SHMKN IPK 3,76 predikat sangat memuaskan. Ana Agung Anom Dimas Wiraputra SHMKN IPK 3,76 predikat sangat memuaskan. Pande Iketut Aris Budiyasa SHMKN IPK 3,76 predikat sangat memuaskan. Igede Arta Suteja SHMKN IPK 3,68 predikat memuaskan.
Heru Erens Isaf Maramis SHMKN, IPK 3,72, predikat memuaskan. Niputu Sutiantari SHMKN, IPK 3,72, predikat memuaskan. Ikade Budiawan SHMKN, IPK 3,64, predikat memuaskan. Gede Amatya Ananta SIP SHMKN, IPK 3,68, predikat memuaskan. Kami persilakan kepada Ketua Program Studi Magister Kenotariatan beserta Sekretaris untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada lulusan terbaik. Lulusan terbaik Program Studi Magister Kenotariatan atas nama Ide Ayu Ratna Kumala SHMKN, IPK 4,00, predikat dengan pujian. Untuk itu kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Kami persilakan kepada Direktur Program Pascasarjana dan didampingi oleh Sekretaris Program Pascasarjana untuk menyerahkan penghargaan. Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Acara selanjutnya, pesan dan kesan wakil yudisiawan dan yudisiawati. Kepada perwakilan yudisiawan dan yudisiawati, dipersilakan. Thank you.
Tes, oke. Selamat siang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. DRS An Agung Gedeoko Wisnumurti MSI selaku Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali. Yang terhormat Profesor Dr. Dewa Putu Wijana DAP dan ESP Pak selaku Rektor Universitas Warmadewa. Yang terhormat Dr. DRA An Agung Raisita Laksmi MSI selaku Direktur Pascasarjana Universitas Warmadewa. Yang terhormat Profesor Dr. Nyoman Putu Budiarto SHMH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Yang terhormat Dr. Nyoman Sujana SHMHUM selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Warmadewa. Yang terhormat Dr. Putu Ayu Sri Asih Wesna SHMKN selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Warmadewa. Yang terhormat Badan Perwakilan Program Pasca Sarjana. Yang terhormat Panitia Penyelenggara. Yang terhormat para orang tua dari Yudisiawan dan Yudisiawati. Dan rekan-rekan seperjuangan saya yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruang auditorium Widya Sabha Utama dalam acara Yudisium ke-16 Pasca Sarjana Universitas Warmadewa. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan kesan dan pesan sebagai perwakilan dari teman-teman saya yang berbahagia pada hari ini. Ucapan terima kasih ingin saya sampaikan pertama kepada panitia penyelenggara yang sudah bekerja sama, bekerja keras, memberikan tenaga, pikiran, dan bahkan perasaan yang terkuras demi kelancaran dan kesuksesan acara pada hari ini. Lalu yang kedua, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada kampus tercinta yang telah memberikan pelayanan terbaiknya, yang telah menerima segala keluh kesah kita selama menuntut ilmu di kampus ini, dan terima kasih juga atas tempat yang diberikan sangat baik sehingga kami nyaman untuk menuntut ilmu di kampus ini. Lalu yang ketiga, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua kami yang telah mendidik anak-anakmu hingga sampai saat ini kita berdiri di sini tidaklah terlepas dari jasa-jasa kedua orang tua kita. Dan semoga kedua orang tua kita bangga dan bahagia dengan kesuksesan yang kita raih saat ini maupun kesuksesan selanjutnya. Terima kasih kami ucapkan juga kepada seluruh dosen yang selalu mensupport kami meskipun dengan kondisi yang serba kekurangan, dan mohon maaf tidak lupa kami sampaikan jika ada tingkah pola kami yang tidak berkenan selama kami menuntut ilmu di kampus ini. Kami mohon maaf. Dan selanjutnya, kepada teman-teman seperjuangan saya, terima kasih sejak awal kita bertemu, hari demi hari kita lewati, hari demi hari kita lalui. Ada suka, ada duka, ada canda, ada tawa, dan teriakan kalian akan menjadi nyanyian tatkala kita berpisah nantinya. Terima kasih atas kebersamaan kita selama ini. Terima kasih atas tali persahabatan, tali persaudaraan yang hampir kurang lebih 2 tahun ini kita rajut bersama-sama. Saya perwakilan secara pribadi, mohon maaf jika saya punya salah atau tutur kata saya yang mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan jangan pernah kita lupakan seluruh kenangan kita selama kita menuntut di kampus ini. Dan satu pesan saya, jangan pernah lupa untuk tetap menjaga nama baik alma mater kampus kita, karena bagaimanapun juga kita adalah salah satu keluarga dari kampus ini. Lalu pesan saya
untuk kampus kita tercinta. Semoga Universitas Warmadewa dan khususnya Prodi Magister Kenotariatan bisa tetap meluluskan atau melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas, yang bermutu, dan tetap mempertahankan pelayanannya, mempertahankan tali persaudaraannya, mempertahankan kekeluargaannya yang di mana masyarakat akan menganggap bahwa kampus ini adalah tempat ternyaman bagi mahasiswa. Dan saya harap semoga itu tetap dipertahankan sehingga kampus Warmadewa menjadi kampus yang terfavorit nantinya. Dan untuk adik-adik tingkat saya yang mungkin sekarang juga sedang menonton dari live streaming, untuk adik-adik teruslah berjuang, teruslah mengukir prestasi. Hal baik dari kami semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan hal yang tidak baik dari diri kami yang kalian lihat mohon ditinggalkan. Dan tetap seperti yang saya sampaikan tadi, tetap menjaga nama baik alma mater kita dimanapun kita berada. Dan harapan saya cuma ingin agar kampus Warmadewa dan Prodi MKN menjadi tempat ternyaman bagi mahasiswa dan nantinya menjadi universitas terfavorit. Saya harap seperti itu. Dan saya harapkan juga untuk tetap mempertahankan pelayanannya yang terbaik, tali persaudaraannya, kekeluargaannya yang benar-benar luar biasa saya lihat, baik itu dari pegawai, bahkan dari dosen dan tingkat tertinggi pun benar-benar tidak ada gap sama sekali, dan itu yang saya suka. Dan semoga tetap dipertahankan seperti itu. Baik, demikianlah kesan dan pesan saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata, pengucapan, atau kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, arahan Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali. Dengan hormat disilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nama budaya, dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Direktris Program Pascasarjana beserta Bapak Sekretaris, Bapak Kaprodi MKN beserta Ibu Sekretaris, Bapak Kaprodi dari Magister Linguistik, MIH, MM, kemudian ada Keteknikan Pertanian, ini ada dua yang baru keluarga kita, dan bahkan di tahun ini program S3 Ilmu Hukum sudah bisa merekrut mahasiswanya. Ini juga peluang bagi saudara-saudara yang diwisuda hari ini, kalau memang sudah tidak apa, masih ingin belajar di Warmadewa, silahkan lanjutkan 3,5 tahun ke depan untuk program doktornya. Jadi izin S3 sudah keluar. Saudara-saudara mahasiswa yang sudah diwisuda atau di yudisium hari ini. Jadi saya melihat yudisium itu
terasa wisuda gitu. Jadi yudisium pascasarjana tahun ini terasa wisuda. Kepada keluarga, orang tua, istri, suami, anak, dari saudara-saudara yang sekarang lagi berbahagia di tempat ini, yang juga saya hormati, hari ini adalah sejarah baru bagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini adalah hari kelahiran yang kedua setelah secara biologis dilahirkan oleh kedua orang tua. Dan hari ini saudara-saudara dilahirkan dari rahim Universitas Suramadewa untuk menjadi sarjana kenotariatan atau menjadi notaris. Tentu hal ini sangat mengembirakan bagi kami dan sekaligus mengucapkan selamat dan sukses untuk kalian semua yang sudah berjuang hampir 2 tahun untuk bersama-sama kita di Universitas Suramadewa dalam suka duka dan tentu juga banyak beban yang saudara pikul, baik dari sisi pikiran, kemudian fisik, meninggalkan keluarga, bahkan dari sisi material. Tentu hari ini saudara-saudara sudah membuktikan bahwa hasil itu tidak pernah ingkar dari proses. Dan proses juga tidak akan pernah ingkar dari apa yang saudara hasilkan. Apapun itu, saudara harus benar-benar ingat bahwa disinilah saudara dilahirkan, disinilah saudara dicetak, inilah alma mater saudara. Suka atau tidak suka, maka Suramadewa adalah tempat kedua saudara untuk dilahirkan kembali menjadi manusia yang lebih dari sebelumnya. Saya titip kepada saudara-saudara agar selalu mengharumkan alma mater ini. Lebih-lebih lagi, saudara nanti akan bekerja sebagai pejabat publik. Tentu banyak syarat yang harus saudara pikul. Banyak syarat yang harus saudara ikuti. Yang pasti kami ingin anak-anak kita, orang-orang yang kita lepas dari kampus ini menjadi manusia-manusia yang unggul, manusia-manusia yang profesional, insan-insan yang selalu ada terdepan di setiap kesempatan apapun dan menjadi yang terbaik dimanapun nanti kita berkiprah. Kami akan sangat bangga apabila alumni kita bisa berbuat sesuatu sekecil apapun, tetapi bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Itulah kebanggaan kami, dan kami juga akan sangat bangga apabila saudara-saudara bisa mengabarkan kebaikan ini kepada semua orang. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh wakil dari wisudawan tadi. Kami akan berjanji, dan begitu pun kepada seluruh pejabat, khususnya di pascasarjana, agar mendengarkan secara saksama apa yang disampaikan oleh mahasiswa kita. Karena saya yakin apa yang disampaikan itu adalah satu hal yang jujur, dan tentu karena rasa memiliki yang tinggi. Berikan pelayanan yang terbaik, jadikan kampus ini sebagai rumah kedua yang bisa memberikan kenyamanan bagi semua. Tidak ada sekat di antara kita, komunikasi bisa berjalan dengan baik, pelayanan juga akan berjalan dengan baik.
karena kita adalah manusia-manusia dewasa yang tentu bisa saling mengerti, saling memahami, dan saling menghormati tempat dan posisi kita masing-masing tanpa kehilangan rasa persaudaraan dan rasa kekeluargaan. Saudara-saudara yang sangat-sangat kami cintai, hari ini saudara akan dilepas oleh lembaga. Tentu pelepasan ini bukan tujuan akhir saudara. Ini adalah hidup saudara yang baru. Ini adalah awal dari cita-cita besar, dari harapan-harapan besar yang saudara sudah cita-citakan sejak dulu. Maka tidak ada pilihan lain kecuali kita harus selalu mengupgrade ilmu pengetahuan, kita selalu mengikuti perkembangan-perkembangan aturan-aturan yang ada, karena kehadiran saudara di tengah masyarakat tentu akan berinteraksi dengan sesama komunitas notaris yang lahir dari tempat yang lain. Dan di situ performa kita akan diuji dan teruji. Bagaimana performa alumni Warma Dewa kalau dibandingkan dengan alumni universitas yang lain. Tapi kami merasa yakin karena Warma Dewa punya Sabta Bayu. Sabta Bayu adalah sebuah nilai yang kalau itu kita ikuti dan itu kita implementasikan, saya punya keyakinan besar kalian akan menjadi manusia unggul. Kalian akan menjadi manusia yang terbaik. Kalian akan selalu menghargai dan menghormati perbedaan. Kalian akan selalu berkolaborasi dengan siapapun untuk berbuat sesuatu yang terbaik di tengah-tengah masyarakat. Sabta Bayu sebagai spirit Civitas Akademika Universitas Warma Dewa adalah roh yang nanti akan membedakan kalian dengan alumni-alumni yang lain. Di dalam Sabta Bayu ada 3 atau 4 unsur kecerdasan yang harus kita tanamkan dan yang harus kita hadirkan dalam setiap interaksi kita. Yang pertama, berketuhanan. Itu adalah bentuk kecerdasan spiritual bahwa insan Warma Dewa adalah insan yang beragama, apapun agamanya, insan yang religius, karena kita selalu menempatkan Tuhan sebagai hal yang imanen dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah kecerdasan intelektual. Ini wajib, karena di dalam nilai Sabta Bayu, kalian dididik untuk memiliki kepemimpinan Astabrata dan selalu menjadi manusia yang unggul dalam setiap berpikir, bertindak, dan berkata. Ini adalah kecerdasan intelektual yang harus saudara tanamkan dari transformasi keilmuan yang disampaikan oleh para dosen-dosen ketika berinteraksi dalam pembelajaran. Dan yang ketiga adalah kecerdasan emosional. Bagaimana kita menjaga kerukunan, persatuan, dan menghormati perbedaan sebagai bentuk bahwa kita ada di tengah-tengah manusia yang lain. Dan yang terakhir adalah kecerdasan sosial. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kecerdasan sosial menjadi satu nilai yang harus saudara tunjukkan kepada publik. Bagaimana kita bersimpati, bagaimana kita berempati terhadap saudara-saudara kita, terhadap lingkungan kita, terhadap masyarakat di mana kita hidup. Bahwa pandemi COVID sudah banyak memakan korban dan kita harus taat dengan protokol kesehatan. Bukan karena orang lain, tetapi atas dasar kesadaran bahwa saling menjaga, saling mengingatkan, dan saling memberi satu dengan yang lain adalah bentuk bagaimana kecerdasan sosial harus selalu kita tanamkan dalam hati sanubari kita. Saudara-saudara, sebagai pejabat publik nantinya, 4 kecerdasan ini akan menjadi modal dasar bagi saudara-saudara untuk berkiprah, memberikan pelayanan, memberikan sesuatu di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Saya yakin dan percaya, kalau nilai-nilai Sabta Bayu itu kalian hadirkan pada diri kalian semua, maka bukan satu hal yang mustahil
kalau kesuksesan sudah terbuka di depan mata kita. Kalian adalah sebagian kecil dari begitu banyak generasi-generasi milenial yang memiliki kesempatan untuk belajar sampai ke level atau ke grade 8 ini, atau ke level S2. Maka jangan sia-siakan semuanya ini, jangan sia-siakan apa yang sudah saudara dapatkan, terus mengupgrade diri, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan selalu seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Dan kita pun harus selalu mengikuti itu. Selamat jalan, saudara-saudaraku, anak-anakku. Hari ini kita berpisah bukan untuk selamanya. Hari ini kita berpisah hanya untuk mengejar apa yang menjadi angan-angan kita. Tetapi dimanapun nanti kalian berkiprah, ingat bahwa Warma Dewa adalah rahim yang melahirkan saudara-saudara untuk yang kedua kalinya. Kabarkan apa yang baik tentang Warma Dewa kepada dunia, kepada siapapun dan dimanapun kalian ditempatkan. Dan kubur dalam-dalam hal-hal yang tidak baik. Dan saya yakin dalam kehidupan pasti ada yang baik dan ada yang tidak baik. Maka hormatilah alma mater ini, jaga alma mater ini, jadi manusia unggul, manusia yang bermanfaat untuk lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara. Selamat jalan, semoga kalian sukses. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan penyerahan sumbangan alumni dari Yudisiawan Yudisiawati kepada Direktur. Kepada perwakilan, kami persilakan. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kami persilakan. Kami mohon kepada Direktur dan Sekretaris untuk tetap di tempat. Kepada perwakilan wisudawan dipersilakan untuk kembali. Acara dilanjutkan dengan penyerahan daftar alumni oleh Direktur kepada Ketua Alumni Program Pasca Sarjana Universitas Warma Dewa. Kepada Ketua Alumni, dengan hormat kami persilakan. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kami persilakan untuk kembali ke tempat.
Penutupan rapat Badan Perwakilan Program Pasca Sarjana oleh Ketua BPPS. Dengan hormat, disilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam namo buddhaya. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, yang kami hormati Ibu Direktris Pasca Sarjana, yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum yang mengikuti secara daring, yang kami hormati seluruh anggota BPPS, baik yang hadir maupun yang mengikuti secara daring, yang kami hormati pula seluruh ketua dan sekretaris prodi di lingkungan pasca sarjana, yang kami banggakan dan yang berbahagia seluruh yudisiawan dan yudisiawati beserta keluarga yang mungkin saat ini sedang mengikuti secara daring, teriring dengan ucapan puji syukur kehadirat Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkahnya yang luar biasa, beliau telah memberikan bimbingan pada hari ini, sehingga seluruh rangkaian acara yudisium yang ke-16 pasca sarjana yang berlangsung dari jam 9 pagi sampai jam 2 lewat 5 menit hari ini berjalan dengan sangat baik. Maka izinkanlah saya selaku Ketua BPPS untuk menutup rapat BPPS dalam rangka yudisium yang ke-16 hari ini. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, namo buddhaya. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita telah tiba pada penghujung acara, yakni pemberian ucapan selamat dan sesi foto bersama. Untuk itu kami undang hadirin tamu undangan dan para yudisiawan dan yudisiawati untuk berdiri. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ucapan selamat ditandai dengan mencangkupkan tangan. Kami persilakan untuk Bapak Ibu undangan untuk berbalik badan, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Kami persilakan kepada tim dokumentasi mengambil foto dari atas.
Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya sesi foto bersama pada hari ini, maka berakhir pula rangkaian acara Yudisium ke-16 program Pascasarjana Universitas Warmadewa tahun 2020. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasinya serta memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyelenggaraan acara. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Musiknya, musiknya.